penyelesaian tenaga non-ASN termasuk tadi mutasi dan sebagainya. Jadi beberapa poinnya barangkali nanti bagaimana progres RPP manajemen ASN yang saat ini sedang kita lakukan. Ini luar biasa, ada beberapa isu. Ya terakhir mungkin Pak Yomo ya, isu menarik itu ada dua kubu Pak, ada yang membolehkan PNS pria menginginkan beristri lebih dari satu kubu, ada juga yang tidak. Itu juga karena mereka bilang ini ranah pribadi loh, jangan gitu ya, nggak usah diatur gitu loh. Kalau datanya mendukung Pak, karena jumlah ASN itu wanita itu lebih banyak daripada pria. Setidaknya kalau pasal itu kita setujui, kita membantu mereka lah kurang lebih gitu ya. Banyak hal nanti yang di sana yang akan kita bahas. Sebelumnya coba, sebelumnya di atas dulu. Kemudian yang kedua, sebelumnya tadi yang pertama dulu. Yang kedua, pengadaan ASN 2024 ini juga penting karena kita punya mandat untuk menyelesaikan 1,6 juta, 1,7 juta tenaga non-ASN. Nanti karena nanti akan saya lihat datanya berapa jumlah yang sekarang sudah masuk. Kemudian juga ini pengakuan penghargaan termasuk juga platform digital, termasuk nanti bagaimana sistem pegajian kita sedang melakukan simulasi karena pengakuan penghargaan ini nanti juga harus bisa mendukung program mobilitas talenta Pak. Ya, jadi dari satu daerah ke daerah yang lain supaya begitu mereka berpindah penghasilannya tidak turun. Bagi yang turun dia berpindah mungkin akan bisa naik. Ya, jadi mobilitas talenta di satu wilayah misalnya kalau dari satu kementerian ke kementerian lain, mungkin dari Menpan ke Kementerian Keuangan juga akan sama. Keuangan juga ke Kemenpan sama. Gitu ya. Jangan sampai saya ke Kementerian Keuangan alhamdulillah, keuangan ke tempat saya astagfirullahaladzim gitu ya, karena penghasilannya tidak setara. Kemudian juga termasuk transformasi jabatan, ini banyak instansi yang belum melakukan konversi jabatan-jabatan pelaksana. Sehingga di dalam sistem seleksi tadi nanti jabatannya nanti tidak sesuai. Nah ini juga khawatir Bapak Ibu sekalian, ini juga penting. Kemudian netralitas ASN, saya kira tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Pak Sekjen ya, bagaimana refleksi, bentuk refleksi ASN untuk menjaga netralitas. Pak Sekjen bahkan yang begini capres udah ada yang begini ya Pak, hati-hati juga Pak. Jadi hati-hati yang belum ada itu kalau Bapak Ibu salto itu lebih aman kayaknya gitu ya. Jadi belum ada kalau yang itu, tapi kalau yang ini sudah ada juga tuh Pak. Terus lanjut, nanti sistem kelembagaannya, lanjut aja. Kita sudah merampungkan beberapa pasal di dalam RPP ini, nanti kami akan uji publik termasuk juga Bapak Ibu sekalian. Kami akan minta mungkin perwakilan masukan dari Bapak Ibu sekalian setelah ini diramu oleh teman-teman BKN, LAN, ANRI, dan Kemenpan. Ya karena ada beberapa pasal barangkali yang perlu mendapatkan masukan. Misalnya kita ingin melakukan terobosan terhadap cuti misalnya. Apakah cuti melahirkan juga kan bukan hanya miliknya ibu-ibu, tapi cuti melahirkan juga bapak-bapak diberikan porsi untuk menemani misalnya. Gitu Pak ya. Karena dia melahirkan juga kan ada kontribusi dari bapak-bapak. Ya. Nah, kemudian banyak pasal hal lain lah. Apakah dia ketika cuti juga harus dibayar dan sebagainya. Termasuk pola mutasi tadi Bapak Ibu sekalian, di dalam surat edaran kita mutasi itu kan memungkinkan ya, memungkinkan dilakukan selama penilaian periodiknya dan syarat-syarat yang dibutuhkan itu boleh dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh sebab itu yang penting apa yang dilakukan itu bisa dilakukan seobjektif mungkin ya. Jadi tidak ada lagi karena unsur hal-hal yang tadi bisa merugikan ASN. Terus lanjut. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian kita siapkan 2,3 juta. Terus lanjut. Nah, akan tetapi apa yang terjadi? Ya setiap usulan penetapan nasional dengan usulan Bapak Ibu sekalian itu pasti paling banyak itu 50%, Pak. Nah, harapannya di sisi lain ini komitmen Pak Presiden untuk menyelesaikan tenaga non-ASN. Nah, harapannya Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa mengoptimalkan formasi yang 1,7 juta. Ya, yang 1,7 juta itu. Karena setelah Desember 2024 itu tidak boleh lagi ada status yang lain. Ya, berarti otomatis kalau dia bukan ASN dia akan diberhentikan. Pada prinsip dasarnya tidak boleh ada yang diberhentikan. Tapi ketika Bapak Ibu tidak tadi apa namanya mendorong mereka untuk menjadi P3K, nah mereka akan diberhentikan. Nanti saya akan ceritakan bagaimana mekanismenya supaya mereka tidak diberhentikan. Nah ini penting Bapak Ibu sekalian, di 2022 dia 77% itu karena kita ada reformulasi pada saat itu. Ya sehingga ada peningkatan
jumlah yang lulus, jumlah yang lulus. Ya, terus lanjut. Nah, kemudian ini juga Bapak Ibu sekalian, untuk 2024 kebijakan kita adalah bahwa rekrutmen CPNS untuk instansi pusat itu memang dikhususkan penempatannya nanti untuk di IKN. Jadi ini sudah disampaikan oleh Pak Menteri, secara bertahap mereka itu akan ke IKN, khususnya untuk instansi pusat yang untuk CPNS-nya. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam pengumuman Bapak Ibu sekalian nanti ketika ada penerimaan, mohon dicantumkan bahwa formasi ini adalah penempatan untuk ke IKN. Ya, jadi dilakukan secara bertahap. Selain nanti juga Bapak Ibu yang sudah menyampaikan datanya ke Kemenpan RB. Kan sudah ada beberapa tuh dirjen apa yang akan pergi, kemudian fungsionalnya yang mana dan sebagainya gitu ya. Nah, ini penting Bapak Ibu sekalian, kebijakan ini supaya membuka kesempatan kepada fresh graduate tadi untuk bisa nanti berkontribusi di IKN. Nanti untuk CPNS ini Bapak Ibu sekalian, NAB-nya akan kita tinggikan sehingga dia akan sangat kompetitif. Karena kita sudah lama tidak tadi membuka untuk CPNS secara besar-besaran, ini kesempatan besar untuk Bapak Ibu putra-putrinya masuk menjadi PNS khususnya. Ya, nanti akan kompetitif sekali. Terus lanjut. Kemudian lanjut agak cepat karena waktunya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini skenarionya. Jadi kalau ada formasi nanti misalnya 10, ternyata yang melamar non-ASN-nya itu ada 20, mereka tetap akan masuk ke situ. Tapi sebagian ternyata uangnya tidak cukup, maka dia akan diberikan kesempatan, tadi sampaikan Pak Menteri, yang 10 itu masuk, yang 15 ini menjadi P3K paruh waktu, tapi sesungguhnya dia sudah dikasih NIP dan sebagainya. Jadi ada legalitasnya. Jadi ketika ketemu di Desember 2024, status mereka itu sudah P3K. Tapi bayarannya tetap sesuai, tadi selama ini mereka dibayar dulu. Ketika mereka sudah memenuhi syarat, syarat itu bisa karena kinerjanya baik, dia akan jadi P3K penuh waktu, itu tanpa seleksi lagi, karena sebelumnya sudah seleksi. Makanya upayakan mereka itu untuk ikut seleksi, Bapak Ibu sekalian. Kalau mereka tidak ikut seleksi, berarti dia tidak tercatat. Ya, kalau ikut seleksi, berarti nanti dia tetap akan menjadi P3K, ya, tapi paruh waktu tadi. Dan diberikan NIP. Ya. Ya, jadi jangan takut Bapak Ibu sekalian, katanya, Pak, ini kalau ada penuh waktu, paruh waktu, jangan-jangan yang paruh waktu NIP-nya juga separuh. Enggak, Pak, tetap diberikan NIP penuh. Ya. Nah, oleh sebab itu, yang penting ada legalitas hukumnya bagi mereka. Ya, legalitas hukumnya ada bagi mereka sehingga mereka tinggal nunggu aja. Ya, jadi karena tidak boleh prinsipnya ada yang diberhentikan. Terus lanjut. Kemudian ini formasi untuk terus aja ini penempatan untuk ini. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, progres usulan kita rupanya Pak Deputi Pak Herman masih 50% ya. Padahal harapannya kita ingin menyelesaikan tenaga non ASN. Ya, lanjut kalau kita lihat datanya. Nah, ini baru 1,2 padahal yang disiapkan itu 2,3 juta. Nah, nanti jangan sampai Bapak Ibu sekalian, mereka itu sudah tahu akan diangkat. Dan mereka sudah berbondong-bondong datang ke Kemenpan RB. Ya, guru datang ke kita, Pak, sudah lumayan bahwa mereka itu punya harapan untuk bisa jadi aparatur sipil negara. Ya. Kemarin Pak Oto kita juga kedatangan guru, ya, guru-guru honor gitu. Kalau guru-guru datang, Pak, kami minta bantuan ke Satpo PP, Pak. Satpo PP ini ada demo, tolong di jagain ya. Kemarin itu kebetulan yang demonya Bu saya Satpo PP, kita bingung mau telepon siapa gitu ya. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, ini mohon dioptimalkan. Jadi 1,2 ini masih jauh dari harapan untuk menyelesaikan tenaga non ASN. Saya kemarin sampaikan, nanti kalau tenaga non ASN protes ke kita, kita akan balikan ke Bapak Ibu sekalian karena instansinya tidak mengusulkan dan sebagainya. Ya, jadi artinya Bapak Ibu sekalian, kita sudah fasilitasi ini dengan BKN, tinggal Bapak Ibu bagaimana menyelesaikan ini. Karena mereka itu terkena konsekuensi tidak boleh ada status lain setelah Desember 2024. Nah, ini penting Pak, nanti tidak boleh lagi ada honorer, honor daerah, ya, PTT, pegawai tidak dan sebagainya. Ya. Nah, oleh sebab itu ini masih jauh dari harapan kita, dari formasi yang disiapkan, yang diumumkan oleh Pak Presiden. Waktunya udah habis. Terus lanjut. Kemudian lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya kira kalau terkait dengan netralitas, ya, ini penting dan wajib hukumnya, karena memang kewajiban ASN itu adalah menjaga netralitas dengan segala bentuknya. Nah, oleh sebab itu tadi pemanfaatan media sosial, kemudian juga
perilaku dan sebagainya, walaupun kita tidak tugas, netralitas itu kalau kita sebagai ASN itu melekat ke diri kita. Ya. Saya ingin lanjut aja, lanjut terus. Nah, oleh sebab itu terus lanjut. Yang terakhir, kita juga ingin terus aja netralitas itu jadi penting dari aspek kelembagaannya. Yang paling penting, Bapak Ibu sekalian, bagaimana sistem merit itu juga, netralitas juga bagian dari tadi sistem merit itu tadi. Sehingga nanti pengawasan untuk netralitas itu jadi bagian yang inherent di situ. Nah, lanjut, makanya dari aspek kelembagaan sekarang sudah jelas tadi, ya, KSN tetap melaksanakan tugas. Ya, marwah KSN sudah menegakkan sistem merit selama ini, itu sudah cukup luar biasa. Tapi secara kelembagaan, ya, secara kelembagaan tugas fungsi itu masih ada. Ya, dulu itu merupakan fungsi fungsinya Menpan, kemudian dioptimalkan ke KSN. Dan luar biasa, Bapak Ibu sekalian, manfaat pengawasan sistem merit itu sudah menjadikan kita lebih terbuka, lebih kompetitif, dan lebih adil, akuntabilitasnya juga sudah lebih tinggi. Nah, nanti peran BKN ini, Menpan itu akan menyusun kebijakannya, ya, koordinasi penilaian dan sebagainya nanti ada di Deputi RB, tapi pelaksanaan tadi pengawasan sistem merit itu ada di BKN. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekalian menjadi penting karena BKN itu punya tangan di daerah. Harapannya nanti optimalisasi terhadap fungsi pengawasan itu menjadi lebih baik. Dan penekanan barangkali Pak Kepala, Pak Oto, nanti yang dijalankan itu jangan administrasi pengawasan, tapi fungsi pengawasan. Karena kalau administrasi pengawasan, Bapak Ibu, masalah rekomendasi tidak rekomendasi. Jadi administrasi terpenuhi, walaupun mungkin sistem merit tidak jalan, tetap bisa jalan. Tapi kalau fungsi pengawasan, lembaga ini akan memiliki konsekuensi termasuk tabrakan. Ya, tabrakan ketika memang ada lembaga tertentu yang memang melanggar sistem merit. Nah, fungsi pengawasannya itu yang didahulukan, bukan administrasi pengawasannya. Mungkin ini bisa banyak memberikan rasa adil kepada ASN kita. Barangkali itu karena waktunya sudah habis, saya pantun aja dikit Pak Oto. Ya. Deputi Wasdal membuat takjub. Ya. Orangnya ramah dan penuh santun.